Transfer kejutan Persib Bandung untuk Kota Kembang, bintang dambaan Boboto, sudah tiba di Indonesia. Dilansir Libungo.com, pemain Sabah FC Sadil Ramdhani semakin intens dikaitkan dengan Persib Bandung. Kabar masuknya Sadil Ramdhani ke dalam list belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @kospalfc. Duar, Persib Bandung akan kedatangan pemain label timnas Indonesia lagi, Sadil Ramdhani 25 tahun, tulis @kospalfc. Memperkuat kabar itu, kondisi Sadil Ramdhani bersama Sabah FC kini semakin tidak jelas. Sadil Ramdhani tak ada lagi di skuad Sabah FC di beberapa laga terakhir. Selain itu muncul isu yang berkembang mengenai kesulitan finansial Sabah FC yang memaksa mereka melego Sadil Ramdhani. Padahal Sadil Ramdhani masih memiliki durasi kontrak satu musim bersama Sabah FC hingga 2025 mendatang. Terbaru Sadil Ramdhani tertangkap kamera satu di antara netizen yang diungkap oleh akun Instagram @transfernew. Dalam tangkapan foto tersebut, nampak terlihat jelas Sadil Ramdhani sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sadil Ramdhani sekilas mengenakan baju dan celana hitam, tengah menanti kedatangan seseorang. Belum dapat diketahui apakah tibanya Sadil Ramdhani dari Malaysia ke Indonesia merupakan realisasi transfer Persib Bandung atau bukan.